Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remisa, selamat pagi ya. Selamat pagi menjelang siang. Ini saya posisinya di rumah dan kali ini saya nunggu Mimin. Itu Miminnya udah datang ya. Ini rencananya kami mau menuju ke jalur Pantura, tepatnya di Banyu Putih, karena kami mau nyusulin Mas Timbul, yaitu ban kemarin bannya meledak. Yang saya heran bukannya malah yang udah pernah bocor ya, tapi malah yang posisinya yang sebelah kanan kondisinya masih di sekitaran 50%, nggak tahu kenapa. Dan ini tadi Mas Timbul udah telepon arah menuju ke Pasar Induk Tanah Tinggi, dan ini kami mau menemui Mas Timbul di daerah Pantura Banyu Putih ya. Di daerah Pantura Banyu Putih ini saya dari semalam nungguin Mas Timbul, karena datang sampai kurang tidur dan matanya jadi agak merah-merah ya. Ini Miminnya sedang putar dulu. Ini kami mau lanjut menuju ke jalur Pantura Banyu Putih. OTB. Apa? Padahal udah terus pindah mengana sih? Mas, Kames, tuh ada Amar dan Mama Preti. Dadah, tinggal di sini ya. Dadah, assalamualaikum. Kami mau menuju ke jalur Pantura. Bismillah ya, karena Mas Timbul tadi telepon posisinya sudah di exit tol Weleri. Nanti kami mau ganti ban. Itu memang kemarin kami beli ban di tempat luar, dan ini saya mau dipasang nanti di sentral ban ya. Seperti itu, karena kemarin di sentral ban nggak ada stoknya. Jadi karena kami buru-buru, akhirnya kami ambil dari Michelin Indonesia. Makasih atas bantuannya Bapak. Ya, karena memang ini urgent ya, jadi kami memang cari cepatnya. Dan let's go. Welcome back Remisa. Cek kanan apa kiri sih Bul? Si kemarin berangkat gak mandi ya. Payah nih. Di payah. Gelas. Dipindah kan ayo. Harus dipindah mah. Apa nih? Bisa. Gak pada lu udah impact. Hah? Apa lu udah impact? Ki mah. Bener tak copot ki nyapa sisi cicok. Coba di sisi mana deh? Kita gue serap sing tambalan kae. Ini kan tambalan saya pelan pelan gue serap. Ini gebung nak kae batu ini. Kan gue bang gue. Mana gue? Apa? Kan anaknya copot dulu. Ayo. Kasih. Langsung pasang. Lah kalau dong orangnya pindah mereka nih. Ini guys, Remisa yang kemarin klenger ya, malah yang belum pernah ditabal, dan kita sudah berada di Central Ban sebelah barat timbangan Jatisari Subang. Kalau dari barat berarti
setelah lampu merah ya di Central Bank. Kita mau coba lihat. Jadi kita hitungannya di kilometer saja ya. Nah, ini sudah 167 km. Berarti umur ban ini kurang lebih di 165 ya. 165 km. Pripun, Pak? Ini baru saja dimarahin katanya parkir di pinggir jalan bikin susah ya. Lah terus kita masa mau parkir di tengah jalan? Karena kalau parkir di sini nggak bisa miring ya. Gue kalau udah pasukan lintas Sumatera, pasukan herbal. Kita mau gali dulu untuk rinciannya, nanti akan saya buatkan setelah saya selesai bongkar dan pasang ya. Oke. Kalau dihitung dari waktu pas pengambilan dari dealer, berarti kita ambil potong yang 1000 km, berarti di 100 hitungan 164 km, 164.000 km. Kalau
rata-ratanya biasanya sih menggunakan Michelin ini. Waktu saya tanya dengan beberapa pemilik-pemilik dari kendaraan truk lain ya, yang sudah pakai sebelum saya, itu kalau dengan hitungan kilometer itu hanya di 135 dan 140. Alhamdulillah kita buat di 165.000 kilometer ya. Kalau yang lain paling di kisaran 135-140.000 kilometer itu mereka sudah lepas dan sudah ganti yang baru. Itu hitungannya dipakai untuk lintas Sumatera. Nah ini kami menggunakan untuk lintas Jawa Bali, alhamdulillah buat sampai di 165.000 kilometer. Dan kalau untuk rata-rata kita menggunakan ban kawat ya, kalau dengan jarak kilometer yang sama dan juga kita sering melewati los tol, itu paling hanya di kisaran 65 atau 60.000 kilometer saja. Dan berarti hitungannya walaupun harganya lebih mahal, berarti kita lebih diuntungkan ya, karena perbandingannya itu berarti 2:3 kita menang titik di 1 poin atau 1 kali pemasangan ban ya, atau 1 kali pergantian ban. Terbukti dari jarak ukurnya ban yang ada di Abuya dan di si Ombros itu di sidang ini lebih menang, walaupun angkatan awalnya memang kita lebih berat seperti itu. Ini rusaknya samping, karena seperti awal-awal waktu saya sering review ya, itu kalau untuk tipe ban seperti ini memang yang lemah sampingnya, makanya usahakan jangan sampai ngeles. Kalau ngeles itu biasanya yang kalah itu bagian sampingnya seperti itu. Apalagi ini kemarin itu Metro gak mandi mau berangkat ya, disuting melas nginep lebih juang nih, lima dini ini tinggal pemasangan satu ban lagi, habis itu kita pasang dan next lanjut perjalanan menuju ke pasar induk karena nanti kita ngerang. Oke, kita nunggu proses pemasangannya selesai, begitu kita pasang di truk. Sudah selesai semuanya dan Mas Timbul persiapan. Nah, ngono sih. Dewe nang setir. Iki kok sini. Mas Timbul persiapan lanjut menuju ke Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang ya. Setelah selesai proses pemasangan bannya tadi. Hah? Orang luruh kota. Orang di luruh jebul di desa Arok Atok. Di dono berarti. Heeh. Di desa Arok Atok ya di luruh muter. Jambot. Gendeng aja nih ibaratnya. Timbul berangkat, semoga selamat sampai tujuan ya. Biasa naga balap saat itu udah musak masih itu. Jamnya udah habis. Turunnya ini udah masuk di daerah Brebes. Sudah jam 11.17 ya. Tapi itu baru masih di area Alas Roban. Jadi Mas Timbul terus lari. Remisa dengan wajah sedikit lesah, kesel, capek, kurang tidur, dan pikiran mumet yang pasti ya. Karena seperti yang udah sering saya bilang berulang kali, sak gagah-gagai juragan trek, nek muni supiri bos montore wayai ganti ban karo dendan, seketika wajahe langsung cemberut dan itu otomatis ya. Dan marjanya akan kembali mesem kalau sudah dibayar, walaupun cara bayarnya nggak tahu gimana, dan itu sudah menjadi trekiso ya, seperti itu remisa. Nah, jadi untuk kesimpulannya, memang untuk ban Michelin ini kita berat di start awalnya ya, itu memang sangat berat banget karena harganya hampir di 2 kali lipat. Kalau menurut saya nggak 2 kali lipat sih. Hitungannya kalau dipotong sama pelek 4 berarti harganya di 3/4 ya. Dan aulus berapa sekarang? Ya hitungannya pada bayaran di cukup sekarang regebien. Enggak, aulus berapa? Sekarang tuh sekarang. Saya iki di 2150. 2150 itu 3 35 ya. Ya hitungannya
hitungannya seperti itu. Jadi untuk harga awalnya kita memang lebih berat dibandingkan kita menggunakan ban kawat ya. Jadi tapi kalau untuk jangka umurnya kita menang lebih dari 2 kali lipatnya. Yang aturannya kalau kita menggunakan ban kawat hanya kita 7 bulan. Ya hitungannya kalau kita ngitung bulan sih mungkin nggak begitu tepat ya. Kalau mungkin kita menggunakan kilometer mungkin itu layak, dan perbandingannya itu di 2 kali lebih. Kalau untuk jangka penggantiannya sih bisa dihitung 3 banding 2 ya. Kalau misalnya kita menggunakan tubeless itu kita menggunakannya pergantiannya itu kita di 2 kali, dan kalau kita menggunakan ban kawat biasa standarnya itu kita sudah ganti 3 kali. Itu saya berani ngomong karena saya sudah membuktikan dari ada beberapa kendaraan yang saya rawat di manajemen saya, itu memang untuk penghitungannya seperti itu. Kalau untuk di area jalan raya, kalau untuk di kayak jalan-jalan galian sih mungkin saya tidak begitu menganjurkan, karena teksturnya dia begitu lembut atau bisa dibilang lemah ya, jadi tidak keras. Apabila dia terkena besetan atau sabetan dari goresan samping dari batu sedikit aja, itu dia sudah bisa di 70% dia akan KO atau klenger seperti itu remisa. Makanya kalau untuk di lintas aspal atau jalan cor-coran yang seperti ini ya, itu kalau menurut saya sih Michelin masih cocok, masih cocok untuk bantu plus yang dengan tipe Michelin ini masih cocok. Dan kelanjutannya mungkin dari beberapa armada yang ada di Bolawok sendiri pun nggak menutup kemungkinan akan saya alihkan ke situ, walaupun bertahap ya, karena kalau saya langsung seketika kali ini saya ganti itu hitungannya saya rugi. Itu sudah tayang waktu pas saya ngobrol bareng dengan Master Dan Speed. Jadi untuk di pola manajemennya itu kalau saya nggak nunggu sampai rusak total itu saya rugi, kerugiannya saya di situ seperti itu remisa. Makanya saya juga nggak gitu langsung ganti total untuk kendaraan-kendaraan yang lain, apa ganti untuk si Om Bros ataupun si Abu ya. Kalau si Kintel sih menurut saya nggak begitu perlu ya, karena dia jaraknya dekat dan nanti lainnya, tapi ya, kalau tiga-tiganya sudah diganti menggunakan tubeless semua ya, nggak perlu kemungkinan dia juga akan saya ganti, karena nanti perputaran bannya itu biar enak. Jadi kita nggak harus beli beda produk, cukup banyak dengan satu produk yang sama, tapi itu bisa diputarkan untuk beberapa kendaraan seperti itu. Memang untuk saat ini hanya itu yang saya pelajari ya. Mungkin nanti sambil jalan sambil saya belajar gimana cara perputaran di manajemennya, dan cara perputaran kita mencari muatan yang jaraknya dekat tapi dapatnya setoran itu lebih atau lebih baik dibandingkan kita jalan yang jarak jauh seperti itu. Karena mau biar bagaimanapun jarak dekat biarpun berat itu dia untuk komposisi biaya perawatannya itu lebih ringan dibandingkan untuk yang jarak jauh seperti itu remisa. Apabila ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar, ataupun bisa bertanya di akun Instagram saya atau akun Instagram Bolawok, dan ataupun menghubungi customer kami ya, yang nomor ada di deskripsi seperti itu remisa. Oke, makasih untuk Michelin Indonesia atas bantuannya, atas reservasinya kita membeli ban kemarin ya. Makasih pokoknya untuk Bapak, dan alhamdulillah semuanya sudah selesai dan Mas Timur sudah lanjut jalan. Oke, apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan tidak lupa saya ucapkan karena ini masih di bulan Syawal ya, jadi tidak lupa saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jangan bosan melihat saya yang semakin usia semakin tua tapi wajahnya semakin kelihatan muda, semakin tampan ya. Jadi ada tahu namanya hoax, jangan, ya itulah Anda. Jangan seperti itu. Daripada kebanyakan panjang lebar, kita lanjut ngobrol-ngobrolnya di episode-episode berikutnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.